Halo guys, kembali lagi bersama aku Ian Oktianur di channel Kuliah di Shanghai. Nah, kali ini aku mau ajak teman-teman untuk rasain buka puasa dan juga sholat tarawih di Masjid Shanghai seperti apa. Nah, kebetulan ini malam 27, sekalian juga nanti kita sholat tarawih dan juga melihat budaya Islam di Cina itu seperti apa. Kebetulan di Shanghai tempatnya tidak jauh, jadi di Shanghai itu cuma ada 6 masjid ya, dan salah satunya adalah Husimos yang nanti aku juga mau datangi. Nah, ini paling dekat dari kampusku, dari Universitas Shanghai University. Nah, ini sekitar 5 stasiun aja naik ke kereta bawah tanahnya Shanghai. Seperti itu. Nah, kita akan coba untuk berangkat ke sana langsung karena sekarang juga udah jam 5, udah waktunya berbuka puasa. Nanti ketika sampai kurang lebih sekitar mungkin setengah 6 dan juga 6 jam 6 kurang. Tapi sebelumnya ini lokasinya di universitas. Aku baru turun aja dari dorm. Dan ini kebetulan udah spring, jadi hawanya udah 27-26 derajat, jadi banyak sekali di sini yang udah keluar sore-sore dan juga udah nggak pakai jaket lagi dan sebagainya. Oke, ikutin terus, tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku untuk mengetahui informasi yang lebih banyak lagi terkait dengan kehidupan mahasiswa di Shanghai dan juga di China dan juga info-info yang menarik lainnya. Oke, see ya. Ya, nah ini aku udah sampai di Yanchang Road Station. Nah, ini adalah situasi kondisinya ada di perempatan jalan. Kalau teman-teman lihat, jadi Shanghai Metro itu layoutnya mirip banget sama MRT Singapura. Desain dan informasinya, jadi pasti familiar banget. Kalau jalan-jalan di Shanghai pasti bisa deh. Kayaknya ini deh keretanya. Coba kita lihat dulu. Ya. Aku tuh ke Hanzhong Road. Oke. Jadi ini baru keluar dari Changsu Road ya, ada di line 7 dan juga 13 seperti itu. Nah, ini ada yang menarik sebetulnya di sini. Kalau kita lihat dari atas, ini ada gedung yang memang dari batu gitu kayak apartemennya. Menarik banget. Oke, nah sekarang kita jalan sekitar mungkin 700-500 meter untuk bisa sampai ke Masjid Husi. Oke. Ini neighborhoodnya, keluar Changsu Road Metro Station di line 7 dan 13 di Putao District Shanghai. Tinggal jalan kaki ke Masjid Husi. Untuk bulan puasa di Shanghai tahun ini, karena masuknya di awal spring, jadi untung enak. Jadi nggak terlalu panas. Jadi waktu awal hari pertama, hari kedua, atau minggu pertama dari bulan puasa itu masih siangnya masih 13-14 derajat. Jadi nggak terlalu panas. Kayak hawanya masih sejuk gitu. Malamnya itu masih dingin sekitar 7 sampai 8 derajat. Ya, tapi sekarang udah di akhir pertengahan bulan April ya. Sekarang hawanya udah di 20-an derajat. Jadi pas mungkin setelah Idul Fitri selesai baru mulai agak panas kayaknya deh. Nah, sekarang aku juga mau tanya sih sebetulnya karena kan minggu ini Idul Fitri. Nah, aku mau mastiin di sini tuh tanggal 22 atau tanggal 23. Yang pertama, yang kedua aku juga mau mastiin jamnya jam-jam berapa di Idul Fitrinya di sini gitu. Dan aku udah cek kalender, alhamdulillah sih sekitar hari Sabtu atau Minggu ya. Jadi aku pas lagi nggak ada kelas, nggak ada kuliah, jadi insya Allah bisa ngerasain sholat Idul Fitri di Husimos. Oke guys, nah kita udah sampai di depan Masjid Husi. Ini lokasinya di pinggir jalan utama Changde Road. Yuk, langsung kita masuk. Husi Mos. Ya. Nah, kita coba masuk ya. Showing your helpful. Sini. Oke.
Nah, di sini tuh ada ini apa namanya? Daging yang disembelih secara syariat Islam. Jadi di sebelah ataupun di wilayah Masjid Husi ini ada. Halo, assalamualaikum. Nah, di sini ada daging yang memang dipotong pakai syariat Islam. Nah, biasanya aku kalau beli itu selalu di sini. Karena di China sudah sama sekali nggak pakai uang cash, jadi amal pun kita pakai WeChat atau Alipay. Ini aku contohin ya guys, bukan dibilang ria, hehe. Oke, jadi sekarang itu masih jam 6 kurang 15. Azannya di sini, buka puasanya di 6 lewat 25. Jadi kurang lebih masih ada sekitar waktu 40 menit. Nah, sekarang kita coba masuk yuk. Masjidnya masih kosong. Kira-kira seperti apa interiornya, terus juga desainnya, terus juga luasnya dan sebagainya. Oke, okay, let's go, kita masuk. Masjid Husi adalah satu dari 6 masjid yang berada di Shanghai. Didirikan pada tahun 1922. Awalnya berlokasi di Sikang Road. Namun, seiring dengan pertumbuhan Islam di Shanghai yang mayoritas berasal dari suku Uighur, masjid ini dipindahkan ke Changde Road untuk menampung lebih banyak jamaah. Luas masjid ini kurang lebih 1.200 meter persegi dan dapat menampung hingga 200 jamaah. Islam masuk ke China di abad ke-6 Masehi setelah Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan Islam diteruskan oleh para sahabat. Di masa Khulafaur Rasyidin inilah penyebaran Islam dimulai. Ada yang ke Afrika Utara, Asia Tengah, bahkan ke Andalusia Spanyol. Di masa kepemimpinan Utsman bin Affan antara tahun 644 sampai 656 Masehi, diutuslah Sa'ad ibnu Abi Waqqas untuk berbisnis dan menyebarkan Islam ke timur hingga sampai ke Nusantara. Di kota Guangzhou, Provinsi Guangdong, China, ada masjid bernama Sa'ad ibnu Abi Waqqas atas jasanya yang telah mengenalkan Islam di tanah China ini. Saat ini, populasi Islam hanya 1,6%, tetapi dari 1,4 miliar. Artinya, diperkirakan ada 21 juta umat Islam di China. Dan itu sudah lebih banyak dari populasi negara Australia ataupun Belanda. Kita doakan ya, Islam terus berkembang di negeri China ini. Nah, kita langsung ambil takjilnya yang udah disediakan oleh panitia masjid. Nah, ini nggak ada gorengan, adanya seperti bubur gitu guys. Jadi selain korma dan juga roti yang sudah disediakan. Yes, jadi ini udah detik-detik mau buka puasa. Di sini aku ada ini, ya. Terus juga ada kayak korma sama roti. Ya. Terus juga aku ada air putih. Oke, sedikit lagi kita akan berbuka sekitar 5 menit lagi. Setelah berjamaah sholat maghrib, para jamaah langsung mengantri untuk mengambil makanan buka puasa yang sudah disediakan panitia masjid. Nah, setelah tadi baru selesai sholat maghrib berjamaah, kita langsung dibagiin makanan dan ini semuanya pada makan di sini. Setelah itu kita langsung sholat taraweh. Oke guys, nah ini adalah nasi boxnya, ada nasi, terus juga ada sayuran. Ini aku suka nih, apa namanya, sayur tomat gitu sama telur, terus ada sayur lagi sama ayamnya besar. Oke, nah ini suasana dari makan berbuka puasa. Nah, ini adalah tempat wudunya dengan desain keramik berwarna biru. Terlihat rapih dan bersih. Tempat wudu di sini juga seperti di negara Timur Tengah dengan model duduk. Jadi,
的资金。你想一想，我今天要回答这大家这个问题，你说我什么呢？我昨天也看了，哇，哎呦，讲的废话，都在放烟，从早到晚，从夜晚到黎明，我知道他在干嘛。我也不知道啊，大家每个人都是可以知道你在干嘛。哦，我是回家睡觉，我可以告诉大家，我睡觉，我礼貌拜以后，我做好工作就回家睡觉，因为我感觉我没有。Oke guys, alhamdulillah kita baru selesai menjalani sholat taraweh di Masjid Husi. Nah kalau melihat tadi yang laki-laki itu ada di lantai 1 dan yang perempuannya khusus di lantai 2. Dan jamaahnya alhamdulillah ramai. Nah di belakang aku itu adalah imam masjidnya. Biasanya sholat Jumat dan juga sholat mimpin sholat taraweh di Masjid Husi ini. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mengetahui informasi terkait dengan kehidupan di Shanghai lagi. Oke, bye-bye.